Oke, selamat siang Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lur. Siang hari ini Likmar sama Yukasem berada di rumah Lur karena habis bikin bumbu pecel. Nah, ini salah satu contoh ya, bumbu pecel itu enggak ya Lur, bumbu pecel itu enggak selalu untuk bikin pecel Lur. Oh ya betul. Ya. Nah, ini salah satunya mau dibikin karedok. Ayo yuk, siap-siap. Terus karedok ini ya mau dipromosiin Lur, sambil promosi juga bumbu pecel ini Lur nih. Tadi habis bikin bumbu pecel karena banyak ya. Ini mau nyobain bikin karedok. Terus nah, ini beratnya 1/4 Lur. Iya, ya wis paham lah sing wis tahu tuku ini bagi yang belum. Ya, siapa betul. Tahu belum tahu lah ya. Iya betul. 1/4 harganya 20.000. Pas banget. Tapi kayu kepriwe ora gratis ongkir apa kepriwe? Belum sama ongkir. Oh, belum sama ongkir. 20.000 belum sama ongkir, Lur. Terus enak sekali buat makan. Contohnya salah satunya ini nanti ya, karedok, terus somay, terus tahu. Iya betul. Lah pokoknya buat sambel apa serba aja guna. Bisa lah, serbaguna ya. Pas banget arep Ramadan ini. Oh iya, nanti kalau masih ya, misalkan belum habis bisa disimpan di kulkas jadi awet. Jadi ikutin terus Lur keseruannya. Likmar bikin karedok sama you guys. Oke. Guys, minat tuku. Ngomong. Pokoknya nek sing tekan mengene kowe gratis Lur. Tekowe gratis pecel tapi. Siap. Yuk guys, buka bumbu pecelnya. 1 2 3 bismillahirrahmanirrahim dia dibuka. Bukannya priwe. Nah. Ini Lur. Ih, sono tuh ngudul banget. Gabut banget Lur. Pasti nyil gabut. Soalnya Yuka Isem tuh udah terbiasa ya bikin bumbu pecel di hajatan tuh pasti Yuka Isem disuruh bikin bumbu karedok itu pasti banget. Jadi disuntik ya, disokot ya. Kalau hajatan yang maju karedok ya bukan pecel ya yuk. Iya karedok. Mungkin lebih simpel. Karedok tuh banyak banget yang suka, bahannya semua mentah, kobisnya mentah, timun mentah, pokoknya semua mentah Lur. Beda kalau sama pecel lubang-lubang itu digodoki kabeh. Yuk kenapa bumbu pecel bisa awet yuk? Bisa awet. Karena semua serba digoreng. Iya betul. Jadi kandungan airnya berkurang. Selain jadi iya awet tuh. Selain itu juga Lur apa ya? Awetnya kan ya memang awet. Jadi karena bukan ini kan bukan sayur ya. Kalau sayur mungkin ya cepet basi. Kalau ini misalnya berbulan-bulan di kulkas itu nggak apa-apa Lur. Yang penting jangan sampai setengah bulan di jaba kulkas itu nggak bagus. Kalau di jero kulkas itu mau berapa bulan pun masih bisa dikonsumsi Lur. Soalnya Yuka Isem itu udah pernah apa ya? Coba. Iya. Jadi kalau nggak pernah coba ya Yuka Isem nggak mungkin nggak ngomong-ngomong ya. Kalau bulan puasa Pak pasti nyetok bumbu pecel Lur. Jadi nanti gampang sekali ya. Cuma goreng tahu iya. Bisa buat cocol bumbu pecelnya. Betul. Misalkan ya ayam goreng. Iya betul. Bisa misalkan, enak banget. Iya betul. Misalkan kesiangan bangun siang kok mau masak kok misalnya kok ribet. Nah, kalau bumbu pecel kan langsung kutuk langsung. Ini juga enggak terlalu pedes. Kalau ini Lur, kalau apa ya? Jadi kalau bumbu pecel ini kalau mau buat karedok itu enggak pakai air Lur. Kan itu pakai timun. Jadi nanti airnya dari air timun sama itu sayuran yang mentah. Nih, sengaja ya bikinnya enggak halus banget biar ada kletis-kletis. Karena pakai lumpang Lur, ditumbuk bukan pakai mesin. Yung ra jeneng deneng kok. Tapi dijot gambare. Moli aduk ya. Jadi
sampai rata, sampai campur, sampai buket. Nah, setelah bumbunya hancur ya, yuk ya. Bersama dengan timun, masukkan kol. Kobis lah. Brok rupuk isa tahu, brok. Oke. Rupung kok kali dewek. Nah, biar karedoknya lebih buket, kasih tahu. Nah, lur, udah mulai berair ya, yuk. Berarti udah tercampur rata. Masukkan kerupuk, lur. Anak kerupuk ini. Berapa apa? Kerupuk apa baik? Boleh, lur. Kalau kerupuk kan nggak selalu ada ya di tempat kalian ya, kerupuk seperti ini. Kerupuk apa boleh. Yang penting kerupuk. Nah, udah jadi lur, udah dicobain, mantep banget. Ternyata mudah sekali bikin karedok karena ada bumbu ini. Jadi apa-apa serba gampang lur. Jadi ayo order, siap you guys. Siap beli. Ayo karedok. Karedok gratis. Ngene. You guys. Karedok. Siap jadi alumni lur. Ngene. Karena bumbunya ditumbuk jadi. Ayo siapa mau siap ora yo engko mbok nyicip anu sing order akeh banget siap. Siap ala. Pokoke siap dadi lumpang karo alu. Siap. Oh siap. Oke, siapa mau datang? Kayak karedok gratis ora kon bayar. Orang bayar. Oke, gratis. Ya ngene. Gratis tis temenan nggih. Diaduk-aduk sampai siapa sing ngarep? Datang. Siapa sih ngarep? Betul, siapa mau datang? Kalau yang enggak datang itu enggak kebagian, soalnya ora merek. Oke, bumbune hotel level. Oke, gratis. Ayo laris mari kita ngene nih. Kita dipangan lenggakan ya lenggak. Pangan uli. Ya uli ne wong ndi wae. Lenggakan ini dan iya. Kesuwun. Ayo gratis. Ngedek ya. Pintar. Ayo siapa yang belum datang? Siapa yang belum? Teka-teka ngene. Ini cobain dulu. Makasih. Ini celuk mama ke. Mama kok ada ini mbak. Oh kamu. Tunggu bunturin. Itu bocor. Ini bocor. Ini dedet ya. Celuk ibu. Ayo koredok. Kisut. Ini mana kaya siapa kaya jah kaya mengenai kaya sumpah kaya mengenai kaya sutia kaya kaya mengenai sutia untuknya kaya sutia kaya di si kaya siapa tio sutia orang anak kan mengenai kaya oh kan itu sutia ya tio orang anak 19 ya kaya anak. Ayo. Ayo. Laris manis Tanjung Kimpul. Doakna bumbu pecel laris. Amin. Jagong. Ayo sapa maning. Oh, anu sot, ijak ya doakna kae. Yang gak ngetar. Oh ya, aku tuh nganterin kok kayak ngok ini melas. Ini kayak kan ininya juga isem lur. Ini kayak gue wong wis kaya bingung dewek. Nih maning. Dari Likma. Go gue epa. Ih, nih Pak. Kaya bocah. Oh, epanya lagi sakit lur. Jadi, ya Allah gering tenang. Kayak wong bisi kon mengene. Kayak tulung sedia kon ngene ke. Ya dora kobar. Ayo. Ya. Guys, ini banget sing tes meriang. Melak-melak coba gue aja.
ada mangan. Ini lah lah. Melah apa orang kena? Anu tipes, pedes orang. Orang lah, wis kena lah. Kisogi. Oke, Lur. Ternyata Bu Peso mau nganterin seorang nenek dulu ya, soalnya nenek itu enggak bisa jalan. Jadi Bu Peso mau nganterin. Bulan. Angger karedok, lewian justru lebih buket, Lur. Iya, nyoket mau ngarep-ngarep sing kari bae, lewiane bae ya, yuk. Karedok, Lur nih. Bu Peso juga apa ya seneng banget ya sama karedok. Enak banget. Cocok banget. Buat makan ya. Iya. Kok kang rencanaan. Pas ngelegi dah bae. Ternyata niki go pirang bungkus yo sing go gawe yo. Ternyata Pak Lur satu baskom ini ya, tadi bikin karedoknya cuma 4 ya. Berarti 1 kilo. Setengah kilo, ya satu kilo bumbu Lur, jadi berarti ora boros banget lah yuk ya. Soalnya banyak banget. Go berarti ana wong 50 anak. Juta. Tapi ana wong 30 ya. Selain karedok Lur, dipakein ketupat juga bisa nih ya. Kalau ketupat kasih kecap, kasih brambang goreng. Iya bisa, enak banget. Nyerek itu. Enak ya. Buka pet. Intinya Lur, bumbu pecel itu serba guna ya. Enak banget. Cukup sampai di sini konten hari ini, promosi bumbu pecelnya ya. Betul, monggo di order Lur, kami siap jadi aluk, Yukaisep siap jadi lumpang. Karena bumbunya ini dengan cara ditumbuk ya. Iya. Enak banget. Jadi terasa apa ya, kacangnya terasa banget Lur. Jadi ada badak-badaknya Lur. Jadi mohon maaf jika ada tutur kata kami yang kurang sopan. Terus jangan lupa terima kasih yuk. Ya, terima kasih sekali yang udah order, yang belum monggo di order. Pokoknya siap melayani lah, walaupun di luar negeri, iya, di dalam negeri pokoknya siap. Ongkir ditanggung pembeli Lur. Iya. Jangan lupa senyum. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.